Belajar bersama Koiki. Halo anak-anak, aku Kiki. Aku Koiki si bebek kecil. Koiki, aku akan pergi ke kerajaan hewan. Apakah kamu ingin pergi denganku? Tentu. Kubus ajaib, ayo. Wah. Tujuan dikonfirmasi. Ayo. Hui. Dunia ini sangat menarik. Ayo jelajahi misterinya. Koiki, ini adalah kerajaan hewan. Wah, ada begitu banyak hewan di kerajaan hewan. Para jerapah, apa yang kamu perdebatkan? Kamu datang tepat waktu, wasit Kiki. Kemari dan lihatlah, apakah aku lebih tinggi dari adik laki-lakiku? Aku bisa makan daun yang kakak perempuanku tidak bisa capai. Jadi jelas aku yang lebih tinggi. Koiki, menurutmu siapa yang lebih tinggi? Bagaimana kita bisa membandingkan mereka? Membandingkan tinggi sama dengan membandingkan panjang. Kita harus menyamakan satu sama lain. Jadi kita harus menempatkan adik laki-laki jerapah di tanah untuk membandingkan. Anak-anak, bisakah kamu membantu mengatur adik laki-laki jerapah di tanah? Kerja bagus! Ya! Sekarang, dapatkah kamu melihat siapa yang lebih tinggi? Dengan cara ini kita dapat mengatakan kalau kakak perempuan jerapah lebih tinggi dari adik laki-laki jerapah. Kamu sangat cerdas! Aku sebenarnya lebih pendek dari kakak perempuanku. Adik laki-laki jerapah, jika kamu makan lebih banyak daun, kamu akan tumbuh lebih tinggi. Ya, mulai sekarang aku akan makan lebih banyak daun dan tumbuh lebih tinggi dari kakak perempuan dan ayahku. Di mana ayahmu? Aku datang. Aduh. Ayah jerapah terlalu tinggi. Dia tidak bisa melewatinya. Ayo bantu dia. Terima kasih. Ayo lakukan tes. Tahukah kamu siapa yang paling tinggi? Ya! Ayah jerapah lebih tinggi dari kakak perempuan jerapah dan lebih tinggi dari adik laki-laki jerapah. Jadi, dia yang tertinggi. Tahukah kamu siapa yang paling pendek? Ya! Betul sekali! Ayo lakukan tes. Ayah jerapah seharusnya makan daun yang paling tinggi. Dan adik laki-laki jerapah makan daun yang paling rendah. Lalu, manakah daun yang harus kakak perempuan jerapah makan? Luar biasa! Ya!